Waduh, kejar dia, kejar. Woi, ini apaan sih? Seru-seru, guys. Ah, benci kali. Yes. Ah, kamera error. Halo guys, kembali bertemu dengan saya di channel Harry Sejaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut game Drainout Part 8. Langsung saja kita in game. Oke, kita load game. Oke. Jadi guys, pada episode sebelumnya kita sudah sampai di kamar neneknya Nenek Teti, ya, di mana Nini Teti ini dia menyantet Silinda, yaitu dengan menggunakan cemani X. Ya, jadi dia melakukan semacam dark ritual agar Silinda ini terasa sekat. Jadi dia melakukan semacam dark ritual terhadap cemani X ini dengan fokus targetnya adalah Silinda, guys. Oke, kita langsung sambung saja. Waduh guys, ini udah paling terang. Ayo kita pelan-pelan keluar. Waduh, itu ada pintu. Kita bisa keluar kah, guys? Gelap sekali loh, guys. Gelap. Aduh. Waduh, gelap sekali. Kita harus jalan ke sana kah? Suaranya. Oh, itu dia. Itu dia si neneknya. Waduh. Kenapa kamu kejam? Nenek ini yang kejam. Linda ini keluarga yang baik hati. Kenapa mereka harus berjuang terhadap tragedi seperti ini? Banyak orang tahu bahwa mereka mati karena kebakaran, ya. Tapi ada fakta yang menarik, ya. Nenek cerita, guys. Apa masalahnya, sayang? Apakah kamu baik-baik saja? Aduh, patah tulang, guys, Lindanya. Ada suara patah tulang. Di mana saya? Wah, itu nenek, guys. Lihat, guys. Melindes bukan keluarga biasa. Datang dari keluarga yang berdarah spesial, katanya. Punya banyak musuh, guys, katanya, kata si nenek. Jadi satu malam ada orang yang jealous dan mengetek keluarga mereka. Dia di sana, nenek itu di sana, tapi memalukan karena nenek ini nggak bisa melakukan apa-apa, katanya. Ini story yang tragis, katanya. Tapi aku merasa beruntung kamu sekarang di sini. Oh, Linda, kamu seperti mamamu. Sangat banyak potensi, katanya. Waduh, neneknya mendekat. Raffi sama Madam Erna. Siapa itu? Relief. Bersyukur. Anakmu itu akhirnya datang pulang, ya. Pulang ke rumah. Dia akan mengikuti kalian berdua di neraka. Aduh, neneknya kenapa? Aduh, itu bentuk apa? Lihat, guys. Aduh. Bentuknya, guys, bentuknya itu aneh. Ada save point. Waduh, Linda terbangun di posisi seperti ini. Waduh, Linda terbangun dengan posisi seperti ini, guys. Jadi kita harus kemana? Oh, Linda. Kita dengar. Dia hilang. Oke. Orang di sana. Saya bisa tolong kamu. Oke. Tapi anjing. Tapi pertama-tama lalakon nugas diberek. Harus menerima semua yang sudah diberikan kepada kamu, katanya. Emang saya diberi apa? Aduh, hilang lagi dia. Pada akhirnya ada satu hal yang harus kamu lakukan. Oke,
ada satu hal. Kamu harus pergi dan menemukan akarmu. Waduh, tembus. Menemukan siapa sebenarnya kamu. Untuk mengetahui, mengerti role kamu. Linda. Oh, ini Keeper of the Light yang warna merah, guys. Geswancina ayeuna. Urang waktu sudah tiba, ayo kita gabungkan kalian. darah kita urang ya. Teh anjen, anjen teh urang. Terang. Oke. Sepertinya ini kita harus menuju cahaya ya. Iya. Karena kalau gak salah di movie-nya atau di game Keeper of the Light kita harus ke cahaya. Mendekati cahaya, guys. Oke, kita go. Arise, bangkitlah penjaga kegelapan. Berarti si Linda ini adalah penjaga kegelapan ya, guys, ternyata. Wah. Oke. Oke. Enggak terkena apa-apa. Oke, terbangun. Terkutuk penjaga kegelapan. Oh, nenek ini ternyata. Aduh, give me your best. Mana kau, Nek? Nek, mana kau, Nek? Sini kau, Nek. Nenek Esta ya? Nenek Esta ini. Nek. Jangan, Nek. Jangan dekat-dekat. Lagi. Ada wasted potential katanya. Kejar dia, kejar. Jangan kasih lari. Kejar. Main kejar-kejaran sama setan. Kemana kau, Nek? Oh, ke sana dia. Oh, suaranya gak enak, guys. Oke. Kita masuk kemari. Ada pintu. Kotor kunci. Dari sini. Oke, dari sini. Oke, dia di sana dia. Kena. Oke, mana kau? Keluarlah, Nek. Dari mana, Nek? Oke, dia di sana. Kena lagi. Not bad, enggak buruk. Jangan lari, Nek. Jangan lari. Mana? Oh, dia lari ke sana. Ke sini kah? Enggak dong. Oke, okay. Oh, mau nyari memang. Di mana kau, Nek? Jangan lari, Nek. Oke, okay. Ini bisa keluar? Nggak bisa. Aduh, jatuh. Oke, okay. Jalan, lari. Ini nggak bisa keluar lagi nih. Oh ya, udah diarahin kayaknya. Iya, udah diarahin. Kita ikuti jalurnya dulu, guys. Oke, di mana nenek? Mana nenek itu? Oh, itu. Oke, dia datang. Aduh. Enggak kena pula. Sini, Nek. Enggak takut apa, Nek? Dari sana dia dari sana. Oh, dikeliling-keliling ya. Nggak takut nih. Kena.
pula ini, ngapain ini? Sini kau, Nek. Oi. Apa pula ada badan ngejar-ngejar gini? Aduh, duh. Curang, Nenek. Woi, Nenek, curang. Ini kayak mana ngalahinnya? Oke, Nenek datang. Si Nenek gila datang. Si Nenek gila datang. Kita dekati dia. Ayo, meledak lagi. Udah mau mati loh. Aduh, jangan dekat-dekat lah. Tuh, gua kata dia apa? Jangan, budek. Ini apaan sih? Aduh, gak kena lagi. Mati. Sekali lagi. Gak kena. Mati, Nek. Mati, Nek. Kita yang kejar Nenek ya. Woi, Nek, sini, Nek. Mati. Wah, susah, makin susah mati. Aduh, darah neneknya. Aduh. Seru-seru, guys. Seru, guys. Seru. Kejar lagi. Aduh, darahnya jangan meledak. Aduh, ngapain sih meledak? Jangan mati dulu, lari. Aduh, guys, mati pula dia. Sesusah itu kah lawan Nenek? I bet you'll taste just like your mother. Sini Nek. Apa sih? Aduh. Kan datang lagi tuh badan-badan gak jelas itu dari mana. Nah, datang lagi badannya. Bencilah. Aduh. Nah, kan. Ganggu banget nih, ganggu. Gak kena. Kena. Foto terus. Deketin, foto. Alah, mati. Darah neneknya itu. Aduh. Lari Linda. Mati. Duh, susah kali lawannya. Dari jauh udah boleh tekan lah, guys. Ini deketin dia aja. Ah, benci kali datang lagi kan badan itu. Biar stuck lah dia.
kita ke batuan aja biar dia stuck badannya. Kita putarin. Pohonnya besar kok, kita putarin pohonnya. Kita putarin. Kita putarin, enggak apa-apa. Lari-larian kita. Kita kejaran. Enggak apa-apa. Sini kau. Enggak takut lagi aku. Aku tahu cara ngelawan kau udah sekarang. Enggak apa-apa. Aduh. Lari guys, cepat. Badannya. Aduh. Oke, masih bisa, masih sempat. Kita lari memutari. Lari. Lari lagi. Dekati dia. Tempel. Oke, kita putarin. Yes. Mati kau kan? Dua kali mati guys untuk nenek ini. Iya, ada si ucing. Dimakan ucing. Wah, dibawa kucing. Ya cing. Dibawa-bawa dia. Yo, si kucing. Oh, untuk buat ritual ini. Saya ngerti. Aduh. Tangannya itu. Oke, Linda dibawa ke suatu tempat. Apa ini? Destiny X6. X6. Wah, ini ngeri kali loh. Tumpukan mayat-mayat. Oke, kita lihat ada apa aja sekarang di inventory kita. Ada HP, galeri. Oh, palasi. Oh, ada butuh hijau, guys. Jadi butuh hijau itu yang kita bantuin bersihin goanya ya, biar bersih. Kemudian ini yang tadi palasi. Iya, palasi. Urban Legend kita udah penuh dong. Oke. Ini rumahnya Bu Linda. Kok bisa masuk? Kita lihat dulu, lihat-lihat. Di sini? Nggak bisa. Di samping sini. Kita telusuri dulu rumahnya Bu Linda ini ya guys, pelan-pelan. Oke, bisa lock katanya. Itu ada ruang tengah ini juga nggak bisa. Wah, auto save dong. Pintunya tertutup sendiri guys, ini nggak bisa buka lagi. Oh bisa, tapi hanya tertutup. Di sini ada sesajennya. Ya, ada HP juga. Kemudian di sini nggak ada apa-apa lah ya. Kita naik ke lantai atas. Harusnya nggak ada apa-apa sih. Ya nggak? Nggak bisa. Ini nggak ada apa-apa. Oh, itu bisa. Nggak bisa. Banyak pintu guys di rumah ini, jadi kita harus satu-satu kita explore ya.
ada pintu lagi guys. Lihatlah kemana-mana pintu, kemana-mana pintu. Pusing pala saya. Ini apa guys? Wow, ancient. Wah, ini bahasanya saya nggak ngerti loh guys. The nurse will soon be gone. Ini added new item inventory. Kunci. A key to open the bedroom inside Siska mansion. Bathroom. Kamar mandi katanya. Inikah? Oh, ini bathroom key. Berarti di sini bathroom. Oh, the bedroom looks normal. Apa yang normal? Sisi ular semua. Ya kan? Iya, sisi ular. Oke. Okay. Add into inventory. Apa ini sekarang? A key to open the door that leads to Siska mansion lower level. Oke. Okay. Untuk yang bawah. Berarti nggak ada lagi nih. Udah habis soalnya. Nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Oh, ini bisa. Oh, berarti ini tadi pak pintu masuknya. Oke, itu pintu masuknya. Ini nggak bisa dibuka loh. Ini nggak bisa dibuka dong. Ini nggak bisa dong. Ini nggak bisa juga. Jadi yang mana guys? Oh, yang depan kayaknya. Yang depan. Depan kan ada dua pintu ya. Coba kita tes yang sini. You unlock the door with the basement key. Basement key, oke. Okay. Wah, basement ini turun ke bawah nih guys. Perasaan saya sudah mulai tidak. Perasaan saya sudah mulai tidak enak. Lorong-lorong lagi, ya. Waduh. Waduh, ada yang sana. Oh, ini nggak bisa masuk. Berarti kita ke bawah. Oh, lorong lagi ya? Nggak kan? Oh, ada sesuatu. Merah sekali. Berarti ada hantunya. Nggak ada. Nggak ada, guys. Di sini ya? Lock, nggak bisa. Oh, di sini kah? Di sini dia guys dia. Oh, ini dia. Oke, dua kali. Goodbye. GGWP, bye-bye. Ada lagi kah? Oke, berarti kita harus menyusuri lorong ini. Merah loh guys, merah terus ini. Hati-hati nih ya. Kan di sini ada berarti. Itu orang. Manusia. Di sini uang. Di sini jadi bunga. Ih. Itu dalam guys, ada satu. Oh, ini dia. Wah, lari. Oke, satu kali. Sekali lagi. Oke, dua kali. Oke, goodbye GGWP. Jangan di pintu lah, enggak bisa lewat nanti. Lihat guys, ini uang kan, ini jadi bunga. Oke, okay. Uang jadi bunga. Oke, okay guys, itu ada satu lagi. Halo. Lagi. Dua kali. Bye. Ngejutin lo guys, tiba-tiba ada orang gitu. Ada auto save lagi guys. Oke, okay, jalan lagi. Waduh, ini ada lagi ben. Ada yang ini gelap, mengerikan. Ah, merah-merah, ada ini. Merah-merah, guys, ada ini. Ada orang kan. Ini mengejutin aja loh, yang ini hitam-hitam orang-orang ini. Meja aneh, oke. Okay. Put mekanisme. Oke, okay, kayaknya kita tahu di mana. Harusnya sih itu, ya kan?
merahnya di sana, guys. What's that? I'm supposed to put on something. Okay. Kayaknya sini ada sesuatu sih. Gak apa-apa, kita fokus dulu. Kita fokus dulu sama kerjaan kita. Oke. Oke, terbuka. Saya juga nggak ngerti sih kayak mana, tapi tiba-tiba terbukanya. Ini udah dalam loh guys lorongnya. Ini masuk lagi ke bawah, ada basement bawah lagi. Berapa basement sih? Auto save. Oke, auto save. Ada sesuatu di luar sana. Oke. Gak ada apa-apa. Ini kenapa? About the legacy, interesting. Aduh, ini bahasanya gak ngerti lagi. Lah, skip aja. Oke, jadi ini ada tempat di sini, guys. Not update, kita baca dulu. Harus menemukan objek yang berhubungan untuk disembahkan, katanya. Oh, ini ada batu. Kayak mana ya, guys? Fokus dulu. Kayak mana ya? Bawah, kiri, tek, nyangkat, ini angkat, keangkat semua, nyangkat, keangkat semua, ini angkat, oh ini turun semua, ini turun semua, ini turun semua. Oke, akhirnya, ya biar kena semua. Oke, kita dapat inventory sebuah barang. Oke, baik taksi kita ada apa? Siska House, Kampung Ciente, oh TBU. Oke. Emang kita bisa pakai baik taksi di sini? Oh, nggak bisa, nggak ada sinyal ya. Basementnya bawah kali, guys. Kayak mana di sana? Oke, kita udah put satu. Jadi di sini kita bisa pergi-pergian. Oh, bisa. Oh, di sana ada. Oke, oke, dia bisa datang kemari. Oh, bisa. Oke, minggir dulu ya. Apakah ada sesuatu di sini? Oh, ada. Oh, ada. Bisa juga. Oke, dia mendekat. Biarin dia mendekat. Oke, udah mati dua-dua. Kayaknya kita kesana dulu deh. Merah, masih merah. Waduh, ini merah. Nanti dulu, ini dulu. Badrun Gandra Sasmita Os Diary. Diarinya Badrun Gandra Sasmita. Contain inspiring there. Oke, nggak ada ya, gitu aja. Oke lah. Ini ada apa? Wow, nggak ada apa-apa loh. Woi, jatuh dia kan? Dia mau nangkap. Nggak kelihatan guys, putih kali. Oh, udah mati. Oh, ini ada stone lagi. Aduh, main ini lagi, puzzle.
ini kena semua. Ini kena sana, kena sini, kena sini, oh kena sini, kena bentar ya guys. Harus tutup semua loh. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini nggak. Gimana ya? Nyangkat. Yang atas dulu. Baru yang bawah. Makan. Oke, udah dapat satu. Ini ada barang nggak? Nggak ada. Berarti kita tinggal balik ke sana kan? Oke, kita telusuri dulu. Ini masih ada sesuatu. Oke, gelap sekali, tidak nampak apa-apa. Mari kita jalan. Di sini ada apakah? The door is locked on from the other side, dari tempat yang lain. Oke, okay. Hati-hati guys. Kotak-kotakan ini. Mengerikan ini. Ada barangkah? Ada sesuatu kah? Harus hati-hati. Jangan sampai mati di tempat seperti ini, konyol. Kayak tadi ya, mati sama nenek-nenek dua kali. Oke, okay, ini bisa dibuka? Bisa. Oke, belum ada apa-apa, belum ada tanda apapun. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Kembali. Oke, nggak ada apa-apa. Oh, ini itu ada sesuatu. Ada sesuatu guys, kita dekati pelan-pelan. Oke, mati kan? Awaslah. Oke guys, itu udah kursi kosong, nggak ada apa-apa lagi. Wah, ini dia. Wah, batu lagi. Jadi. Nah, tak. Tengah angkat. 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 Oke. Okay. Ini hanya keberuntungan, guys. Saya juga enggak ngerti, sebenarnya tekan-tekan aja. Jadi di inventory sebenarnya udah ada apa aja? Ada limestone, flower stone. Mau ngumpulin 4 batu, guys. Kalau Thanos itu 5 batu, ini 4 batu. Oke, sip, ngerti. Berarti itu nggak bisa lewat, kita kembali ke sana. Pelan-pelan, guys. Aduh, di mana? Sana ya? Oh, nggak ada, guys. Sini. Sini kayaknya sini. Iya, sini. Oh, itu dia. Mati kau. Mati kok. Sekali lagi. Oke. Oke, dia udah pingsan. Kita gas. Ada pintu. Bisa jalan. Oke. Hati-hati, guys. Adakah yang bisa di-interact? Ayo cari yang bisa di-interact. Nggak ada. You unlock the door. Oh, kita sudah unlock. Bisa keluar dong. Berarti ini hanya memutari tempat yang tadi, guys. Oke. Okay. Berarti kita sudah dapat kembali ya ke tempat tadi. Jalan.
Ini udah bisa dibuka kan tadi kan? Tadi ini bisa dibuka. Ini kan ngambil tempat ngambil batu. Lanjut lagi. Let's go, let's go, let's go. Oke. Kita letakkan batunya ya di sini ya. Sisa satu batu, guys. Sisa satu batu. Tadi sana belum. Ya, ini belum. Hati-hati, guys. Jangan percaya hanya pada karena dia kosong. Ini belum rendering selesai atau gimana? Oke, guys. Ada merah-merah. Ada merah-merah. Di mana dia? Aduh, aduh, dulu gak nampak sih ya. Pergi, pergi. Sekarang, lari dulu, lari dulu, lari dulu, lari dulu. Nanti mati lintanya. Mati kau. Sekali lagi, sekali lagi. Oke. Main curang dia, guys, tiba-tiba nggak ada nampak batang hidungnya. Wah, itu ada sesuatu loh. Saya mendengar sesuatu dari dalam sana. Apa itu, guys? I need to find the key. Ada keynya lagi. Lock. Lock. Oke. Wah, ada patung, guys. Hati-hati ya. Kita cari pelan-pelan. Jangan percaya. Oh, itu atas ada apa itu? Apa ini, guys? Aduh. Main curang dia, guys. Lock. Wah, ruangan ini, guys. Saya galau, guys, mau kemana? Ke sana atau ke sana? Oh, ini hanya berisi patung-patung. Ini patung ularnya, ini patung maungnya. Oh, koleksi ya, guys. Oke, banyak koleksinya. Jangan percaya, guys, nggak mungkin dia kosong aja ruangannya. Oh, ini Nyirolo-nya. Kemudian, wah, di sini ada. Jangan percaya, guys. Nah, itu apa merah-merah? Tinggal jalan kah? Oh, itu ada sesuatu. Ada sesuatu. Wah, hilang-hilang, guys. Gak nampak loh. Wah, hitam-hitam. Oke. Mati. Ini gak nampak loh asli, guys. Dia bisa hilang. Ini ada apa ya? Ini kah? Saya biru-biru nyala. Cetel. Oh, ada itu. Kita kemana dulu, guys? Galau saya. Sana depan dulu lah. Op, op, op. Ada sesuatu lagi di dalam. Selamat pagi. Oh, ini dia. Selamat malam, selamat malam. Oke, itu mah aku gak, saya gak takut. Children Serpent Player. Artikel lah, guys, ya, artikel. Oke, apa itu yang kita dapat? Inventory, lihat, kunci. Subspecies, kunci yang penting katanya untuk fit di display case. Oke lah. Nanti kita kembali ke sana. Ini ada sesuatu kah? Nggak ada. Oke, kita coba kemari. Apa ini, guys? Kenapa ini berjaring-jaring, guys? Oke, apa ini? Wah. Ini apa? Oh, ini bisa interact. Sama di road discount. 98, 99, 100, 100 mayat ini. Fix nih.
Ini bisa keluar ya? Keluar kemana ini, guys? Oh, ini yang tembus kemari tadi ya? Oke. Saya mulai paham. Jadi kita bisa dari sini juga gitu. Oke. Coba ya, kita tes ya. Oke. Kita jalan lagi, guys. Op. Oh, ini ada dia lagi. Sini kau. Oke. Oh, ada dua. Untung. Oke, mati. Ini apa? Inventory, kita cek lagi. Display key for ini untuk yang stone-nya tadi. Dari sini ya. Dari sini kah, guys? Di sini tampaknya ada sesuatu. Oh enggak. Ini untuk kemana ya, guys? Unlock the door. Oh, dari sini. Ini untuk ke sini dong, guys. Ini kita bisa buka. Oke, kita bisa buka akhirnya. Ini bisa kita buka, guys? Belum katanya, belum bisa dibuka. Ini tempat yang tadi ya, guys. Oh iya, tempat yang tadi. Yuk kita kembali. Tempat yang tadi. Saya penasaran. Ini seperti ada sesuatu di dalamnya, guys. Kan? Pasti ada cara bukanya itu, guys. Kayak mana coba? Wow. Siapa tuh? Oh, dia. Mati. Paculnya. Gundul. Oke, berhasilkah kita mematikan dia? Oke lah, sudah selesai kan? Harusnya nggak ada lagi sih. Dia belum mati ya? Halo. Dia marah. Lagi coba, foto lagi. Wah. Stuck. Lagi. Jangan gerak. Wah, kamera error. Wah. Lari, guys. Oke. Mati kau. Woi. Aduh, kena dong. Sakit. Dua kali. Mati kah? Mati lagi. Mati. Oh, akhirnya kalah dia, guys. Akhirnya kalah. Ghostpedia kita nambah. Oh, katanya pocong pacul. Iya, bawa pacul ya. Iya, betul juga. Berarti dia datang dari sini. Saya penasaran, itu nggak bisa dibuka, guys, tadi. Oke. Oke. Ada satu hal lagi sebenarnya yang belum saya pecahkan. Saya penasaran. Ini guys. Ini saya skip aja videonya. Saya mau lihat apakah sudah bisa.
ya. Tadi dari pintu masuk ini, sini ya, gue ke sana. Ya, sini. Dari pintu masuk sebelah sini, guys. Tadi ada pintu, bisa di unlock. Oh, unlock bisa. Akhirnya secret library key. Ancient parchment. Gila. Ini kayaknya cuma buku, guys. Oke, guys, jadi ada tragedi ya, di mana klan Ganda Sasmita ini dilaporkan ya hilang karena bisnis, trip bisnis ya. Ganda Sasmita ini punya reputasi mengoleksi artefak kuno sejak tahun 1976. Kemudian keluarganya menjadi terkenal ya. Diakui sebagai supplier dan mempunyai rumah gitu. Banyak yang bilang berspekulasi bahwa ini disebabkan oleh rival. Jadi sampai sekarang nggak ada statement dari keluarganya. Ganda Sasmita, keluarganya ini pun hanya yang survive cuma satu orang, yaitu si anaknya, yaitu si Siska Ganda Sasmita, guru kita. Oke, guys. Ini di ujung Kanjeng Loro Kidul. Oke. Saya nggak ngerti loh itu bahasanya. Nah. Oke, guys, jadi kita lanjutkan. Kita keluar dari ruangan ini, kita pergi ke tempat tadi. Langsung. Nah, jadi kita udah mau sampai. Telurnya sudah ada di dalam inventory saya, guys, ya. Nah, ini bukan telur ya. Batu maksud saya. Fragrant Stone. Langsung saja kita akhiri di sini juga, guys. Ya, jadi kita perlihatkan wajahnya Silinda. Oke. So guys, thank you for watching. Inilah part episode kali ini. Memang agak panjang karena pertama-tama kita udah mati dua kali melawan si nenek, ya, si Palasi itu. Kemudian juga di sini lorong-lorong di rumah Ibu Siska ini sangat luas, panjang, lebar. Udah lorong-lorong lagi, masuk lorong, hubung sana, hubung sini. Akhirnya panjang sekali yang harus dieksplor. Jadi part episode ini agak panjang. But guys, thank you for watching. Stay tuned on my channel, Harris Daya. Don't forget to like, subscribe, comment, and share with your friends, guys. Thank you for watching. Goodbye.